Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami ya teman-teman, channel Suryono Service 80. Ini datang TV Polytron 43 in ya. Ini tipenya adalah PLD43 TV865. Dan TV ini kerusakannya seperti ini ya teman-teman. Coba kita nyalakan, yaitu nampak sudah keluar logo Polytron. Ya, ini kerusakannya seperti ini, gambar berhenti-berhenti atau macet-macet. Ini biasa disebut slow motion ya teman-teman. Dan kalau panas ini bagian atas layar itu bergetar ya teman-teman, jadi lebih separuh layar yang bergetar. Oke, kita eksekusi saja bareng-bareng yuk. Tapi sebelum kita lanjut, silakan teman-teman subscribe, like, dan aktifkan lonceng biar tidak tertinggal video terbaru dari kami. Oke teman-teman, ini adalah penampakan mesin setelah kita bongkar ya. Itu nampak dikon ada dua fleksibel yang mengarah ke panel LCD. Ya, ini biasanya di sini ini kita isolasi yang short ya teman-teman. Itu biasanya sembuh, tapi ini tidak sembuh. Jadi ini kita cari cara lain, yaitu kita cari jalur BGH event dan BGH ODD ya. Ya ini ya teman-teman, ini nampak di sini, ini di sini ada, ya ini BGH event dan BGH ODD. Ini urutannya di sini ini ya teman-teman. Ini jalurnya ini ke IC shifter ini ya. Ini di sini coba kita perbesar di sini. Itu dia ya teman-teman. Ini nanti ini kita potong di sini. Nah, ini kita potong di sini ya teman-teman. Jadi ini langkah pertama, kita potong dulu ini jalur dari IC shifter yang menuju ke panel ini ya teman-teman. Ini kita kerik dulu seperti biasa. Lanjut kita potong ya. Ini pastikan benar-benar putus ya teman-teman, karena nanti akan disambung dengan BGH dan BGL. Kalau tidak putus ini akan menyebabkan rusak IC shifter. Nah, ini ya teman-teman sudah terpotong itu. Ini langkah selanjutnya, ini kita tinggal jumper ini BGH event dan BGH ODD ini. Ya, ini nanti kita jumper ke BGH dan BGR. Nah, ini kita cari di sini. Ini pin ke-7 dan ke-8 ini adalah titik ke BGH event dan BGH ODD ya teman-teman. Nah, ini nanti kita sambung ke BGH. Ini kita cari BGH. Nah, ini dia ya teman-teman, ini BGH. Untuk yang satunya kita sambung ke BGR. Ya, ini sudah terlihat ini VGL ya teman-teman. Ya, untuk penyambungan kita bisa coba dulu ke VGH, di jumper ke VGH ODD ya teman-teman, dan VGL ke VGH event. Nanti kalau gambar masih tetap bisa kita balik. Oke, ini kita jumper menggunakan kawat email ini ya teman-teman, atau biasa disebut kawat spool. Ini kita jumper, ini kita coba dari BGL ke BGH event dulu. Nah, selanjutnya untuk BGH ke BGH ODD ya teman-teman, ini kita coba dulu seperti ini. Ini kalau gambar masih kurang bagus atau bahkan gambar malah hilang, itu kita bisa balik, yaitu BGH ke BGH event. Oke, sepertinya ini penjemperan sudah
sekarang kita coba, kita nyalakan TV, coba kita intip ya teman-teman. Oke, itu sudah keluar logo Polytron. Coba kita kasih gambar apakah masih macet. Ya, sepertinya sudah bagus ya teman-teman, garis-garis atau getar sudah hilang. Oke teman-teman, demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat silakan di-share ke teman yang lain. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.